Sebagai apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada organisasi sosial atau politik yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan memberikan bantuan hibah 5 buah kendaraan untuk operasional dan ambulan di Gedung Pakuan, Bandung. Di antara penerima hibah tersebut adalah Kopertais Jabar, Syarikat Islam atau SI Jabar, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jabar, dan DKM Masjid Raya Al-Barkah Kota Bekasi yang mendapat kendaraan operasional. Sedang Yayasan Pondok Pesantren atau Ponpes Cipasung Kabupaten Tasikmalaya mendapat hibah sebuah mobil ambulan. Tentu dengan sangat mudah kita bantuan berikan aja, gitu. Tapi saya khawatir kalau diberikan begitu saya nggak ada ikatan. Gitu ya. Ikatan ini kan dana-dana masyarakat lewat APBD, ya, baik yang diberikan kepada Kopertais, Syarikat Islam, PWI, Pesantren Cipasung maupun DKM Masjid Raya Al-Barkah Kota Bekasi, ya betul-betul bermanfaat. Terus kemudian ada kaitan kebatinan yang kuat dengan pemerintah provinsi dalam rangka membangun masa depan masyarakat kita. Menurut Aher, bantuan semacam ini akan terus diberikan kepada masyarakat selama masih ada yang membutuhkan. Karenanya untuk tahun depan sudah ada rencana pemberian 10 bantuan hibah untuk organisasi kemasyarakatan atau kampus. Nur Hadi Miharja, Pipin Sauri, Jawa Barat TV.